Halo guys, ketemu lagi di Devon Jericho Channel. Sudah pada subscribe kan? Nah, yang belum tolong subscribe ya, tombol merah dipencet ya. Oke. Nah, kali ini gue mau nunjukin, sorry, gue mau nunjukin. Gue mau buka scroll. Buat yang penasaran sama scroll-scroll orang. Nah, ini gue udah save up pretty much. Ada 6 scroll yang kalau dibuka dapatnya 6 bintang merah level 80 dan gold. Jadi karena gue nyimpen cukup banyak officer yang gue kumpulin sendiri dan bukan gold. Karena kalau menungguin gold lama, kalau nggak dapat scroll, nggak dapat dari scroll itu impossible. Ya, mau nungguin, mau dapetin wangi misalnya yang pakai baju polisi. Dari hasil fusion atau hasil dari buka scroll-scroll biasa, aduh jangan diharap nih guys. Ini gue udah main setahun lebih kali, satu officernya nggak ada yang full, percaya deh, susah. Jadi kalau kalian nggak kumpulin dari yang bronze atau silver, jangan harap dapet ya. Nah kayak segini, ini pausan yang aja, nih baru dapat satu yang gold. Cukup yang baru dapat 2, 3 sama level 50 tuh di pojok ya, yang di siapa di kanan. Persennya dapat yang bronze, kumpulin yang bronze. Ganing sama Sunce ini dapatnya yang silver. Terus si Mayi dapatnya yang silver. Si Masi dapatnya bronze. Nah, dapat Saparen Hoki dapatnya si Wang Yuanji itu dapat yang level 80 gold merah, buka scroll langsung dapat ya, langsung di ini aja, dinaikin aja ke Divine. Terus Sima Chow juga itu kemarin dapet, Teng Ai juga dapet gitu. Nah ini kalau si Sima Chow ada 1, 1, 2, 3, 4. Kalau si Mayi yang goldnya baru ada 1, si Masih baru ada 2. Itu mainnya sudah setahun lebih ya. Kalau kalian mau nungguin sampai dapet semua gold, selamat bermain. Itu doang yang bisa gue kasih tahu, yang bisa gue ucapin kalian ya. Nah, oke, this time we are going to open the scroll, right? Gue bakal buka satu demi satu option nanti dulu. Di bawah kayak masih ada deh scroll-scroll yang lain. Mari kita cari. Nah, ini dia. Oke, scroll masih cukup banyak. Yang ini. Dari ini aja juga ya. Yes, kita bakal buka satu demi satu. Dapat apa nih? Eng Kang Liao. Wah, oke. Draw again. Draw lagi, dapat apa ya? Tian Wei. Aduh, kok Tian Wei sih? Yang lain kek. Mari kita lihat. Wei Ying lagi. Ini nggak bakal gue naikin. Paling kalau dijadiin nah merah 6 ya dikorbanin aja. Habis. Ya elah, habis. Terus ini nanti dulu. Kita buka yang kecil-kecil dulu aja. Ini yang dapatnya langsung level 6. Oke. Okay. Gold officer with 6 stars. Satu Lulingqi. Wih, kayak gua dapat Lulingqi itu lengkap nih. Tinggal dimainin, tinggal dinaikin satu-satu. Si Mayi lagi. Si Mayi. Chang Liao lagi. Aduh. Wang Yuanji. Bakal dua. Ini siapa nih? Aduh, tiaw cantik enggak ya. Yang lemah-lemah nih ya. Oke, Lumeng. Aduh. Ini juga karakter yang sudah gue buang dulu, sudah pernah dapat merah 6, bintang 6. Kuan Yu udah punya semua. Masih ya, gimana sih? Nah, before I proceed to open the scroll, gue masih punya ini specimen gold. Ini dapat yang bintang 5 natural, jadi isinya yang kuat-kuat semua. Ini
dapat yang bintang 6. Isinya sama, masih ada 3. Nanti kalau kalian bisa saranin, tolong kasih saran ya, leave a comment, oke? Nah, terus ada ini juga nih, Specified Awakened Su Officer with Random Sigil. Dapatnya Su-nya doang nih. Yang mana ya? Ini langsung dapat ininya sih, langsung dapat yang awaken. Cuman nanti kalau sudah dapat dibuka, ini cuma skillnya satu semua. Itu yang gue nggak suka. Jadi buka belakangan deh. Soalnya kalau skill satu, otomatis kita harus pakai skill scrollnya juga beda. Kita harus pakai yang ini nih. Nih khusus buat yang awaken, bukan divine ya. Awaken officer. Jadi khususnya ini beda lagi scrollnya. Bukan yang ini. Kalau kita masih yang level bintang merah, pakainya masih yang ini. Tapi kalau sudah naik ke rainbow, sudah naik ke awaken punya officer, harus pakai yang ini. Nggak bisa enggak ya. Oke, okay. Tadi bukan divine ya. Tadi aku sering beli yang divine ya, bukan divine kali. Awaken. Sorry. Oke, kita buka yang paling utama sekarang. Ini apa sih? Oh, gold. Bintang 5, 10 lagi. Aduh, penuh-penuhin aja ntar. Oke, okay. Use enggak. Oke, okay, ya, use aja lah. One, punya 6 tadi ya. 1, siapa gua dapat? Oh my god. Jengkong. Draw again. Berikan gua yang kuat. Tahu-tahu udah punya. Iya. Lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aduh, my goodness. Tehji. Aduh, karakternya gak ada yang bagus. Please. Aduh, no. I hate this. Gak banget sih. Yang kuat, please. Astaga, Sehoduno ada 2, guys. Oh my god. Sun Sang Siang kayak belum punya deh. Yang bagus cuma satu doang. Oke, okay, back to the officers. Di 170 nambahnya cukup banyak ininya officer of jumlah officernya. Makanya gue malas bukain karena apa? Sudah kapasitas sudah 200 officernya masih suka full. Kalau gue simpennya kalau banyak kali ya. Itu aja masih sering full. Oh my god. Jadi kalau yang pada cuma 100 atau cuma 50 begitu, kalian sangat diharapkan untuk menambah kapasitas ya. Bisa diklik ini tombol plus di samping. Jadi gue harus menghabiskan 600 ingots emas untuk nambah 5 doang. No, not this time. Jadi yang baru yang gue mau itu cuma ada yang bakal gue simpen dan naikin nanti ya ke awaken itu cuma si Sun Sang Siang ini karena skillnya pas kemarin lihat cukup bagus, gerakannya oke, kenceng, cepet gitu kan. Terus ini reflect 30% ini yang sangat penting. Ini increasing attack speed. Not really useful, but I still want to keep this one. Jadi bagaimana menurut kalian? Mana yang harus gue simpen, mana yang harus gue buang? Dari sekian banyak. I will keep that for later. Jadi buat nanti lagi. Thank you guys. Nanti kita gue bakal bikin video lagi satu ya. Nanti kita lihat mau naikin yang mana setelah gue sudah punya cukup officer. Officer udah cukup sih ya. Yang mau dinaikin. Ntar gue putusin deh. Sekarang officernya yang bisa dinaikin ya, dia ada banyak nih. Yang kuat ya. Itu ada Ganding. Ganding gue belum punya kan. Ah, ini ada Ganding. Sunce. Cau-cau gue udah ada. Jadi it's not going to be in the list.
Nah, terus ada si Masi, Wang Yi, Curong, Pao San Yang juga gue belum punya yang Rainbow. Nah, dari yang sudah saya sebutin tadi, nanti tolong dipilihin deh, apa dikasih saran deh ya. Ini dinaikin deh, yang mana gitu. Leave di komen aja ya, oke? Okay? Nah, sip. Sekian dulu guys. Thank you for watching ya. Jangan lupa subscribe. Terus di like kalau memang suka sama video-video gue, oke? Okay? Thank you very much. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.